like a Hellcat. Jumpa lagi bersama saya, Papi Gaming. Ya, kali ini Papi Gaming akan mengupgrade RC QD ini, guys, dan menjadi Probo. Ya, ini remote-nya sudah beli, guys. Remote-nya tipe apanya? Turbo Racing. Remote-nya merek Turbo Racing 9180G fit transmitter, ya. Ini 3 channel ya, guys. Remote ini 3 channel. Oke. Ya, ini mobilnya sudah dimodif ya. Ya, ini 4WD. 4WD-nya 2 baterai dan 1 untuk baterai. Ini servo. Servonya memakai servo kecil, guys. Ya, kita coba dulu ya. Servo kecil. Kalau nggak kuat nanti kita upgrade juga. Ya. Ini kita pasangkan ke receiver-nya, guys. Ya, receiver-nya. Jangan lupa kutub negatif dan positifnya. Di sini ya, masangnya seperti ini. Kita pasang dan ESC-nya juga. Ini ESC, fungsinya untuk pengatur kecepatannya, guys. Pengatur kecepatan. Kita pasangkan ke receiver. Ya, ke channel 2. Sebenarnya ke channel 2. Ya, sudah. Ini ya cara pemasangan servonya. Ya, kalau saya memakai lem tembak dan dipasang ini, dan ini memakai besi alma kayak gitu, guys. Yang ini untuk pembeloknya. Pembeloknya ini. Oke. Nah, kita coba kita colokan baterainya. Baterainya masih baterai biasa ini, guys. Baterai bawaan. Colokan. Ya. Oke. Ya, yang ESC tadi dicolokan ke dinamo tadi, guys, ke kabel dinamo. Ini sudah saya siapkan ke kabel dinamo, ini dia yang kita colokan. Oke, ya sudah terpasang, guys. Ini receiver ESC, kita hidupkan. Ya, ini sudah hidup. Lalu kita coba gas kecil di sini, ya. Gas. Itu lah. Apinya kan di depan api. Kita kayak panel belok kanan. Oke, guys, kita hidupkan. Ya, ini sudah terpasang baterai dan itu kita hidupkan gas kecil, ya. Pelan-pelan, guys. Ini Probo, namanya Probo, bisa pelan-pelan nih, ya. Dan bisa juga cepat-cepat, ya. Ya, ini gasnya, guys. Ya, kita gas. Upgrade baterainya saja ini. Nanti kita belikan baterai bekas juga, baterai bekas laptop saja yang 18650. Biar tambah enak mainnya dan tambah lama mainnya. Oke. Okay. Yuk, kita coba di luar ya, guys. Kita coba off road. Oke. Okay.
Thank you.